Terhadap pembangunan ini. Ingat, kita keberatan terhadap proses pembangunan, bukan keberatan terhadap pembangunan. Kita tidak menolak pembangunan dalam suatu daerah. Di mana kita menolak keberatan, mereka sudah menyalahi aturan. Ini langsung surat pernyataan langsung dari direktur utama. Langsung surat pernyataan asli yang menyatakan, yang pertama, saya yang bernama lengkap Abdul Muiz. Satu, saat mengatur material pihak developer akan berupaya mengatur ketertiban lalu lintas. Oke. Yang kedua, akan memasang jaring pengaman pada bangunan agar warga sekitar tidak terkena bangunan. Bagaimana kita lihat ini jaring tidak ada. Yang ketiga, tidak mengarahkan kren ke permukiman. Kita bisa lihat ini kren langsung mengarah ke permukiman. Dia tidak ke daerah lahan dia, pembangunan. Yang keempat, menaati peraturan wali kota. Ini yang paling penting, menaati peraturan wali kota. Sehingga ketika dia menaati peraturan wali kota, IMB akan bangun, akan keluar. Tapi ini tidak dilanggar, kenapa IMB keluar? Kan itu, yang mana bunyinya akan membuat ketentuan 3 meter bangunan melebihi dari 5 lantai, 3 meter jaraknya dengan sepadan. Ini tidak ada 3 meter, nempel langsung. Itu menempel langsung, tapi izin tetap keluar. Mereka pakai paku bumi. Yang boleh kita cek di sini semua, rumah warga ini retak-retak. Apa resmi mereka mengatakan? Retak-retak katanya, tapi itu yang udah lama. Kan terlalu bodoh kita meretakkan rumah kita. Kita sudah sama-sama dengar. Kita berdebat sini, Pak. Untuk jarak jauh. Laporan yang tersambung dari Direktur Utama Abdul Muiz.